Apa kabar teman-teman MDS? Ini hari ke-7 saya untuk atau yang ke-7 kalinya. Karena kemarin saya pada beberapa hari tidak masuk ke lokasi. Jadi ini yang ke-7 saya masuk ke lokasi yang kemarin menemukan beberapa peluru aktif. Mudah-mudahan kita bisa lebih lagi menemukan sejarah di dalam sana. Oke, ikuti terus keseruan Metal Detector Sumatera Utara. Oke, teman-teman. Hari ini saya ditemani oleh Gabriel, anak bapak juru kunci hutan ini. Inilah dia teman-teman perjalanan kita masuk ke hutan. Burung atau apa yang bunyi itu ya? Burung, Bang. Burung ya. Oke, teman-teman, kami berdua sudah sampai di lokasi dan istirahat sebentar, tarik nafas. Nah, nanti akan melakukan proses penyekanan langsung, teman-teman. Doakan kami semua agar bisa membongkar sejarah apa yang berada di tengah hutan ini. Lihat teman-teman, di lokasi yang kemarin saya masih mendapatkan peluru tajam lagi. Sementara senjatanya belum ketemu. Oke, kita lihat ada bisa enggak. Belum terlihat teman-teman. Oke. Kita coba share lagi. Teman-teman, rangka keong. Sepertinya teman-teman di sini memang benar-benar saya panen peluru tajam. Ya. Oke.
Kita fokuskan. Nanti coba kita bersihkan di rumah, teman-teman. Kita coba bongkar, teman-teman, apakah peluru tajam lagi?
Lihat teman-teman.